Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan satu hal yang dapat menolong kita untuk selamat dari sifat cinta yang berlebihan terhadap harta. Allah ingatkan ada satu hal yang kalau kita ingat hal ini, maka kita akan apa? Tidak berhitungan, tidak berlebihan kecintaan kita terhadap harta. Apa itu? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah dia mengetahui apabila apa yang ada di dalam kubur telah dikeluarkan? Wa husila ma fis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam dada akan dibongkar. Artinya apa? Ini kamu itu akan mati, dan kalau mati harta tidak dibawa kecuali diinfakkan di jalan Allah. Ya, maka kita tidak akan berlebihan kecintaan terhadap harta, tapi kita akan cinta untuk beramal saleh demi keselamatan di kehidupan di alam akhirat sana. Ya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ini dari adanya hari kebangkitan. Hanya saja para ulama ada khilaf, apakah yang dibangkitkan itu jasad seperti kita yang sekarang ataukah jasad yang baru Allah ciptakan. Ya, wallahu a'lam. Yang jelas Allah mampu untuk mengembalikan jasad kita yang seperti sekarang, namun memang dengan kondisi yang lebih baik. Artinya sudah diubah kekuatan fisiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya kalau orang kafir itu dibesarkan tubuhnya agar mereka merasakan azab. Tentu kalau orang beriman, disebutnya dalam hadis seperti Nabi Adam alaihi salam. Ya, sekitar berapa meter? 30 meteran ya. 30-40 meter tingginya dan bentuknya seperti itu. Yang jelas ada sebagian dari jasad ketika di dunia, yaitu tulang ekor. Berarti kebanyakannya adalah yang baru Allah ciptakan di saat itu. Ya, jadi Allah modifikasi tubuh manusia. Ya, kakek-kakek, yang nenek-nenek tidak lagi tua, kembali menjadi muda. Ya, kalau dia masuk surga, yang di dunia mungkin termasuk orang yang tidak good looking menjadi orang yang sangat good looking. Ya, baik penampilannya, enak dipandang. Hadza siratun mustaqim.